Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di RW 1 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Padang. Jadi RW 1 ini tepatnya di RW 1, jadi semua warga itu ngumpul, jadi bikin sate. Sate ini itu enak sekali. Ini biasanya acara minum, acara berkumpul di pas waktu hari ini. Ada tim ide bagi lopan untuk membuat sate. Sate itu dari sore hari tadi telah siap dibakar. Ada Pak Polisi yang masih dari iya, jadi sudah pada siap apa, bara apinya, bara di kurung itu sudah dibakar, tapi sudah berbakar jadi bara api. Jadi nanti sate itu kita daging-daging yang belum apa itu baru dibakar itu nanti bakar di sini. Ini Uki udah bawa apa sate yang baru ditusuk sebelum dibakar. Panas ya, panas sekali. Saya itu pada malam itu ada sekitar 24 warga RW 1 yang ngumpul untuk menyantap, untuk memasak dan menyantap sate ini. Acaranya itu sangat asik sekali. Ini Pak John. Iya, sudah dokter juga nih. Ini yang duduk itu namanya Utiah. Utiah ini juga aktivis Kelaten Batu Sana ini. Yang sutradara ini namanya Pak C. Jadi setiap tahun itu kami di sini ada pesta-pesta bikin sate atau bikin ayam bakar juga, bikin gulai ikan juga dimakan secara bersama. Jadi pada malam ini kebetulan di kalau untuk membuat sate. Kalau sate yang dibuat Pak C ini sangat enak sekali rasanya. Kalau dibikin di luar masih bikin ramai sekali orang. Ini sudah santap, ini ada kuahnya dibikin dari kacang. Kulkas itu dikasih apa namanya, dikasih atau dimakan langsung juga bisa. Ini coba Pak John yang namanya Pak John. Gimana Pak John, enak nggak? Oh iya, rasanya ini Pak John sutradara aja tuh bakang. Nah, yang ini sutradara ini. Iya. Ini Pak Wer menengkasih ini. Ici tenang. Yang dekorator untuk masak-masaknya itu mete. Jadi sate ini sudah siap disantap, luas sekali. Nah ini mete. Seksi 4. Warga orang tuh. Ada beberapa orang yang aktif di sate. Enak, asik.
berlangsung setiap tahun. Rami anggota karena Rami kan dengan adanya pesta-pesta seperti ini rasa keakraban berwarga kue satu kelurahan Gunung Besar dan kecamatan Tau Padang itu sangat akrab sekali. Jadi acara asal sedikit tidak hanya sate aja, bisa saja apa mulai ikan karang, bisa dia bakar-bakar ayam atau kegiatan yang lain. Hanya masih apa sate. Baik, apa tentang campurannya diambil dari nasi apa namanya? Tidak ada yang masak kayaknya. Masih sudah makan yang ini yang pasti sutradaranya ini dagingnya dikusuk itu kandung gak besar sehingga sate aja dimakan di sate itu nanti ini lagi ya dia agak tipis. Cukup disini itu Pak Sab yang itu. Pak Sab ya asik sekali cara sate ini. Waduh, pingin terulang lagi. Yang kita biasanya nggak ada yang bisa sekali setahun besar. Tepat jam tambah lagi, jadi nggak bisa satu, dua, tiga, gas tepat jam. Nah itu Pak Zor itu yang ketua RPM yang di Pemaite ini. Asik banget. Gas terus. Pokoknya acara yang mulai enak. Jadi kenyang perut. Nah, ini yang mudah. Itu kondernial yang suka juga sate. Ini Pak Yas ini sudah bakar sate. Sudah Pak Yas sudah dibakar sate ya. Disintar lagi. Nah, ayo Pak Yas. Aktivis seksi pembakaran. Ini Pak Yas. Ini sudah masak. Pak Jon, tambah lagi Pak Jon. Berapa ini? Makan terus. Asik. Dah. Pokoknya sampai sekenyang perut. Sekenyang perut. Ada tu siapa datang juga. Lambok dengan lambok. Ini bulesinya menyebabkan. Bulesinya pada gila masak. Ini sutradaranya Pak Ciri yang buka masaknya mengkoordinir bulesi. Ini tambah dengan ini. Nah, ini bisa diserve. Masih juga nih. Kebetulan udah jam 8. Ini baru kita berada lapar ini. Sampai ini ya sangat enak sekali. Ini barang masih ini panas sekali. Saya pun ada duduk siang begini. Tambah lagi dan
gas kali ini. Gas pasap. Iya, pasap gas terus. Kalau sate emang enak. Aduh, Anisan tuh makan tuh. Baru tiga tuh. Aduh. Iya, emang enak. Iya sih. Oh, mantap. Gas terus tuh. Ini Pak Herman. Nah, ini Pak Dokter Fem. Sudah berapa? Udah tiga tepat deh. Dari tadi. Aduh. Lanjut terus Pak Zuar. Ah, ini nih. Pestanya masih sekali. Ini pada nih, Pak Gani. Bagaimana kita disini? Tidak lama sih ada orang yang masuk. Rame 22 orang ya, 22 orang lah. Baju, baju. Ini udah empat, ini udah bagus. Ya itu Pak RT ini, Pak Elmi. Pak Elmi Zara. Parmi udah yang keberapa nih? Tambah lagi. Ini semua warga itu sangat senang sekali. Bosan mau apa? Masakan sate ini masakan sangat lezat sekali. Mungkin apa? Yang saudara yang tadi udah biasa bikin sate ini. Jadi yang ibunya juga mikirnya apa? Sangat bagus, jadi akhirnya sate ini sangat enak sekali. Kalau selasa tanya, mau bumbunya semuanya lengkap. Ya, saya pun disini. Pokoknya tambah lagi. Gak bisa satu bungkus, dua bungkus. Gak bisa dua bungkus, tiga bungkus. Gak bisa tiga, empat bungkus. Yang penting satenya banyak. Pas pulang ke rumah nanti perut pada kenyang. Asik. Ya. Mede, gas terus mede. Nah, Pak Herman juga suka kopi. Ya.